Hai, hello. Assalamualaikum semua. Okay. Hari ni nak cerita, Mami nak cerita pasal pengalaman kena COVID. Okay. Panjang cerita ni actually. First nak cakap masa 4 hari pertama kena tu, Mami tak tahu yang Mami ni kena COVID. Mami demam. Demam macam biasa lah. Dia macam dedor-dedor orang bentan tu kan. So kita tak tahu yang kita ni demam apa. Jadi Mami ni jenis yang susah sangat nak demam. Kalau sesema ke batuk ke mungkin cepat kena sebab selalu ada resdung kan. Tapi masa tu dia sesema yang macam ada kahak dekat dalam tekak tapi tak boleh nak keluar. Dia bukan sesema yang macam resdung yang bersin-bersin tu, tak. So Mami feel something wrong lah. So dalam masa 4 hari tu, hari pertama tu main makan ubat batuk, demam, sesema dengan kahak. Masuk hari keempat, hari ketiga malam tu start tak ada deri bau tau. So besoknya tu Mami try pakai perfume pun tak ada bau. Barulah Mami buat swab test. Okay, masa buat swab test tu terus dapat result sebab cucuk dekat hidung ni dia panggil RTK. Kos dia tak mahal, dalam RM90 macam tu. Dekat area Shah Alam ada klinik, private klinik lah, swasta. Pergi buat cucuk, dapat result terus. Lepas tu Mami terus pergi CAC, COVID Assessment Center dekat stadium Shah Alam. Bawa baju siap-siap lah ni, takut kena hantar pergi MAIPS kan. So masa tu doktor tanya, dapat daripada mana, kontak rapat siapa. So Mami ni tak tahu sebab kita buat Grab, jadi tak tahu daripada mana yang kita dapat. Merata kan kita jumpa orang semua. So okay, fine, tak apalah. Doktor suruh balik. Balik buat PCR, pergi besoknya untuk buat PCR dekat klinik kesihatan. Buat appointment terus lah. PCR tu yang dekat hidung dengan dekat mulut. Kalau buat dekat swasta dalam RM250 lah macam tu kos dia. Tapi buat dekat klinik kesihatan. Okay. So buat klinik kesihatan tu, balik tu Mami terus amalkan minum air kelapa. Letak garam kasar. Lepas tu minum air sumak. Korang boleh pergi dekat Google lah, Google kan apa air sumak, S-U-M-A-C, sumak. Okay, warna merah dia. Minum dengan rendam dengan air panas. Lepas tu minum suam-suam. Dia actually bagus juga untuk toksin tau. Dia keluarkan, dia macam melawaskan jugalah perut kita. Okay. Lepas tu Mami minum vitamin C 2 biji yang macam soluble tu kan, yang cair dalam air tu, Flavet ke apa benda lah, Redoxon ke apalah brand macam tu. So 2 biji satu hari pagi. Masuk 2 biji terus minum. Air sikit je, macam nak bagi vitamin C tu terap dalam badan cepat. Lepas 2 hari tu, hari maksudnya hari ke-6 positif, dari bau tu dah ada. Sebabnya kan Mami quarantine dalam bilik sorang-sorang lah. Suami dengan anak-anak semua kat luar lah, kat dalam rumah. So bila perfume bilik tu dia macam tu kan, ui ada bau lah, wangi ni macam tu. Okay, excited lah. So dah tahu ada deri bau. Mami tak ada masalah deri rasa. Deri rasa memang makan macam biasa. Deri bau je dia problem. Lepas tu sengah-sengah badan. Lepas tu dia cepat gila mengantuk. Cepat mengantuk yang macam letak kepala terus tidur. Mami ni jenis orang yang tidur lambat. Memang susah nak tidur malam. Tapi masa tu pukul 9 macam tu dah penat sangat, rasa macam pening kepala. Dia macam berat tau, kat area sini dia macam berat je. Cepat penat lah. Badan ni macam sengal. Macam kita demam yang macam sejuk gedi tau. Tapi orang lain ada yang demam panas. Badan dia panas sangat. Lepas tu dia okey. Lepas tu dia panas balik. Mami tak. Jenis yang macam kalau orang perempuan pantang, tapi tak pantang betul-betul, gigil-gigil badan, macam tu rasa dia. Demam tu Mami punya macam tu. 4 hari tu je demam. Lepas tu okey, dia tak demam dah. Dia tak ada deri bau. Dia cepat penat, dia cepat mengah. Cepat mengah tu sampai sekarang boleh rasa tau. Cepat penat tu sampai sekarang. Mami dah kena 4 hari bulan 6. Hari ni dah berapa bulan? 2 hari bulan 7. So tak tahulah, diorang kata efeknya makan 2-3 bulan tu hilang benda tu. So memang penat. Dia macam kalau kita buat sesuatu benda, even sidai baju pun dia macam cepat mengah tau. Macam tu. So untuk korang yang ada masalah tiba-tiba rasa macam, aku ni ada COVID ke tidak, aku ni ada COVID, terus Mami advice, terus pergi
Jadinya bila rasa macam tiba-tiba, aku ni demam apa demam demam yang luar biasa, yang memang basically sekarang ni kalau demam memang terus kena pergi check swab test. Itu je sebenarnya yang boleh advice pun. Sebab kita tak tahu kita dapat dari mana. Sekarang ni virus tu everywhere, everywhere. Kita tak tahu. Dia memang tak ada, tak ada orang kata tak ada apa, tak ada ubat dia lagi. And then kena sangat-sangat positif. Masa quarantine session tu, kalau quarantine kat rumah sorang-sorang, tolonglah voice video call sesiapa, bersembang ke, bagi ketawa-ketawa, bagi bagi jangan nervous, bagi jangan jantung laju, macam tu. Jangan buat kerja, baring relax, pagi exercise sikit, macam tarik nafas, tahan, buat exercise lah. Some exercise kita boleh google kan, apa exercise yang kita boleh buat. Lepas tu slowly, makan pun kena waktu yang betul. Kalau tak boleh buat home quarantine, susah nak asingkan diri dengan anak-anak, dengan suami, dengan adik-beradik ke dalam rumah, better pergi MAPS. Sebab dekat MAPS at least semua makanan kita semua tu terjaga. Faham tak? Kalau dekat rumah macam mami, nasib baiklah, alhamdulillah, dekat area kita orang tu, rumah yang kena COVID, diorang bagi makanan yang dah siap masak. Bagi macam satu hari tu 3 kali, sarapan, tengah hari lunch dengan dinner. Memang dah siap masak, lauk tu dah sampai, macam nasi goreng lah dia bagi, benda-benda makanan yang dah siap masak. So kita tak payah pening, anak-anak ni dah makan ke belum, diorang macam mana semua, tak boleh, tak payah fikir. Sebab kita sebagai perempuan dan ibu kan, kita mesti akan ada satu nurani tu, nurani, kita akan ada perasaan yang macam mana anak-anak aku ni, boleh ke suami aku handle ni kan, macam tu kan. Walaupun kita tahu suami kita boleh buat, tapi kita akan ada perasaan tu. So kita akan doubt, kita akan rasa risau. So lepas tu kita akan jadi macam negatif je. Kita tak, kita akan down, kita tak positif je. So kita kena sentiasa positif masa tu. So kalau boleh, kekalkan positif. Contact orang rapat, sesiapa yang ada, keluarga, kawan-kawan baik, bersembang, seboleh-bolehnya bersembang, bagi otak tu ceria. Ha, macam tu. Sebab bila kita kuarantin sorang-sorang dalam bilik, mami dah rasa 10 hari dalam bilik sorang-sorang. Weh, macam nak gila rasa. Nasib baik bilik ada tingkap, jadi boleh buka tingkap bagi udara masuk. Kita kita tahu cuaca macam mana kan. Kena yang bilik tu kat belakang ke, kuarantin sorang-sorang, tak ada teman, kan stres. So itu advice mami. Korang kalau ada masalah apa-apa, bolehlah komen kat bawah tu, tanya mami, insyaAllah boleh try jawabkan. Okay, stay safe, jaga jarak, jaga SOP. Sebab mami sangat jaga SOP, tapi terkena juga. Jadi kita tak tahulah, sekarang ni virus tu dah merebak. Jadi stay home and stay safe kawan-kawan semua. Bye-bye.